Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini, seperti biasa, kita akan membagikan tutorial tentang cyber security. Kita akan menginstal salah satu tools yang minum di juga namanya OSZ. Kita langsung mulai teman-teman. Untuk menginstal WhatsApp, jadi saya menggunakan operasi Linux, LS Linux. Pak, lihat di sini tidak ada ya teman-teman WhatsApp ini. Untuk misalnya kita ke browser, kita cari di browser WhatsApp. Nah, ada beberapa website yang menyediakan. Sini ada juga di kita di situs Zproxy ya. Klik dan sini download Z. Ada beberapa pilihan, bisa untuk Windows 64 bit, Windows 32 bit, Linux install, Linux package, macOS juga bisa. Nah, kita pakai yang Linux installer aja ya, teman-teman. Kita langsung download. Ini 100 MB. Kita tunggu lanjutannya. Nah, jadi teman-teman bisa memakai OS yang lain. Kalau teman-teman pakai Windows, jadi teman-teman bisa download yang ini, yang Windows, ya tergantung arsitekturnya, ada yang 64, ada yang 32, atau macOS, atau juga bisa yang ini cross platform, jadi pakai apa aja ini bisa cross platform. Nah, ini untuk core-nya. Yang udah beres, teman-teman, kita lihat. Di downloadan sudah ada di sini. Kita buka lewat terminal. Kita tunggu, kita besarkan. Langsung aja kita lihat di sini, kita cihamat dulu selama 755 Z. Langsung aja lihat teman-teman, lalu dipraktikan masuk. Oke, kita tunggu beberapa saat. Jadi kita besarkan dulu nih, teman-teman. Besarkan. Oke, kita kerut dulu. Smart. Ini lagi memproses install. Di sini setup akan keluar teks box seperti ini. Welcome. Kita next saja. Ini lisensinya. Teman-teman bisa baca esensi agreement-nya. Accept. Nah, kita pilih standar. Di OPT Zproxy ya. Nyimpennya.
install tunggu beberapa saat. Nah, dengan ya komplit send SSL, kita tinggal apa lihat di sini ya. Dia lagi jalan data versionnya ya, langsung jalan ya teman-teman ya. Kita tunggu sedang loading ada extension, kita lihat bisa juga teman-teman ya, di sini tadi kan belum ada ya, nah, di sini sudah ada. Kita lihat. Oke, pilih aja no dulu ya. No, I do not. So, oke, dan ini tampilan dari OS Z. Di sini quick start, ada request, ada respon. Di sini set yang nanti akan di scan. Di sini ada history, ada search, alert, output. Karena di sini juga oke, ini lagi teman-teman baca lagi masih menginstal extensi-extensi yang kita lihat di sini open untuk kalau kita mau pasti nah, scan saat kita men-scan sebuah mesin atau sebuah web, di sini ada Wasbulkan web application di 168 197 128 atau 197 28. Nah, 7128 itu dan dari sini 197.128 amat 197 satu 97 ya kita mau scan ini dari bangun maka kita ke OZ pilih otomatis lalu kita tes lalu ini dibiarkan saja traditional spider dan yang ini kalian kita select oke kita pilih back maka dia akan men-scan maka tes ya jadi scan akan tampil di sini di tab spider. Kita lihat di sini. Langsung ada. Oke, ya teman-teman. Sini, save. Itu teman-teman cara menginstal dan cara menggunakan OSZ. Mungkin selanjutnya nanti kita akan eksplor lagi lebih dalam untuk nah ini sekian terima kasih semoga bermanfaat terima kasih yang sudah mendukung dan kami menonton channel ini jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar atau gabung di Telegram channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.